Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersamaku Rudy Hari Vlog Taram Taram. Oke sahabatku, dalam video kali ini aku berada di daerah Batam Center. Ini tepatnya di depan PT Panasonic Sincom Batam Center ya. Kita akan melihat, kita akan menyusuri jalur jalan raya yang ada di Batam Center. Ini saat pagi hari ya, cuaca sangat cerah. Jadi semangat untuk beraktivitas, dan buat sahabat-sahabatku yang sedang beraktivitas, selamat beraktivitas, bersemangat ya. Ini tepat di perempatan. Ini kalau sore saat jam-jam pulang kerja itu cukup ramai daerah sini ya guys ya. Karena jalur ini jalur pusatnya industri ya. Karena di situ ada Puri Industrial 2000. Ini depan ini juga ada kawasan industri Hijrah Karya Mandiri ya. Di situ banyak perusahaan-perusahaan. Ini sedepan nih yang belok kiri masuk adalah kawasan industri Hijrah Karya Mandiri ya. Dan depan juga ada juga kawasan industri. Jadi jalur ini memang cukup ramai ya. Apalagi saat jam-jam sibuk yang ada anak sekolah, orang-orang yang berangkat kerja. Jadi cukup padat jalur ini biasanya. Dan alhamdulillah kali ini terlihat lancar ya. Arus lalu lintas lancar. Dan itu ini yang menuju ke Simpang Franky ya. Dan itu terlihat gedung Poluk Habibi yang sangat menjulang tinggi. Ini tepat di Simpang Franky Batam Center sahabatku. Jadi buat warga kota Batam mungkin sudah terbiasa lewat jalur ini. Dan kali ini aku akan melihat suasana jalur yang ada di daerah Simpang Franky menuju ke Komplek Palm Spring ya. Oke, terlihat tuh ini Simpang Franky ya. Jadi yang ke kiri tuh yang sedang berjalan tuh, yang ke kiri bisa ke arah Panbil, bisa ke arah Muka Kuning. Yang lurus itu arah ke Semipanas, bisa ke Batu Ampar. Dan yang ke kanan itu arah yang menuju ke Gedung Wali Kota, Gedung BP Batam, dan juga Pelabuhan Feri Internasional Batam Center. Jadi ini suasana ya, beginilah kondisi kota Batam saat ini. Terlihat banyak kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yang melalui jalur ini ya. Ini bisa menuju ke daerah Semipanas. Oke, jadi buat sahabat-sahabatku ya yang baru menemukan channel ini, jangan lupa buruan di like, komen, dan subscribe. Yang sudah bergabung aku ucapkan terima kasih. Pokoknya pantengin channel ini karena akan menyajikan seputar kota Batam, baik itu jalur-jalur yang ada di kota Batam maupun tempat-tempat lainnya. Mungkin ya buat sahabat-sahabatku yang dulu pernah tinggal di kota Batam, yang rindu mungkin kota Batam, bisa pantengin channel ini. Inilah seperti kondisi seperti ini ya. Ini depan di depan Pasar Mitra Raya ya. Pasar Mitra Raya seberangnya, dan jalur ini juga bisa ke Komplek Marsilia ya, bisa ke Sekolahan HU Harapan Utama, juga bisa ke Komplek Palm Regency Batam Center. Cuaca sangat cerah ya, terlihat yaitu terlihat langit di atas biru dan cuaca betul-betul bagus. Yang biasanya hari-hari Batam hujan, saat ini terlihat cuaca cerah ya. Dan ini tepat di samping kiri itu adalah Komplek Marsilia ya. Seberangnya kan itu adalah Komplek HU Harapan Utama, atau sekolahan ya. Jadi warga kota Batam yang sering lewat jalur ini pasti sudah paham kondisi jalan yang ada di Batam Center. Ini tepatnya dari Simpang Franky tadi ya menuju ke Simpang
Rosedale ataupun Komplek Palm Spring. Ini jalannya agak sedikit bergelombang-gelombang terlihat dari gerakan kamera ya. Oke, pokoknya buat sahabat-sahabatku tadi ya sekilas ya, suasana jalur yang ada di daerah Batam Center, tepatnya dari kawasan Puri Industrial Park 2000 atau tepatnya di depan PT Panasonic Shincon, melalui Simpang Franky, Komplek Marasilia, Mitra Raya, dan berakhir di Komplek Palam Spring. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Sekali lagi bagi yang sedang beraktivitas, aku ucapkan selamat beraktivitas, tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan dan bahagia selalu. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.